agresif, semburannya kuat dan kencang. Ini vacuum cleaner. Ini alat ini biasanya untuk menyedot kotoran atau debu ya di rumah atau di mobil ya. Di dalam mobil ini untuk menyedot debu. Saya modifikasi di bagian sininya. Ini adalah alat peniup ya. Di sini nyedot dan sini membuang. Nah, di sini ada saringannya ya, sahabat ya. Ada saringannya semacam spons, saya lepas. Sponsnya saya lepas ini. Jadi udara langsung masuk tanpa ada penyaring dan langsung meniup. Alat ini sebenarnya dibelikan istri untuk membersihkan kotoran debu di dalam rumah, di lantai rumah, tapi kurang berfungsi ya, kalau nyedotnya itu sangat kurang. Juga ini untuk di dalam mobil ya. Tapi karena saya tidak punya mobil, sahabat nih, hampir saya marah-marah sama istri karena membeli alat yang tidak berguna, dan ternyata alat ini sekarang sangat berguna, sahabat, untuk ini, untuk pekerjaan saya, yaitu grooming kucing ya, sahabat ya. Kucingnya cepat kering. Jadi cepat kering ya. Oke. Terima kasih buat istri yang sudah beli ini, dan mohon maaf karena hampir saya marah ya gara beli alat yang kurang terpakai. Oke, terima kasih sahabat, like, share, dan subscribe. Oke sahabat, bagaimanakah saya memodifikasi alat ini ya? Ini alat ini sebenarnya adalah alat untuk penyedot debu ya. Tapi di sini ada saluran untuk pembuangan. Saluran pembuangan ini saya gunakan sebagai alat peniup atau blower ya. Nah, ini saya lakban pori-pori ininya nih, saya lakban biar udara tidak keluar. Pokoknya ini udara tidak keluar, yang belakang juga ini udara tidak keluar. Jadi tiupannya sangat kencang ya. Itu hampir 15 menit saya mengeringkan kucing ini, sahabatnya. Sudah kering. Dan alat ini dilengkapi dengan ini sikat ya. Ini sikat ternyata berguna juga nih. Ini untuk lantai. Jadi ada debu yang mengkerak bisa digosok-gosok pakai ini. Tapi ternyata juga bisa digunakan untuk sisir kucing, sahabat. Itu udah kering ya kucingnya. Tuh udah kering kok, kucingnya udah kering, sahabat. Tuh cepet banget. Ini rekomendasi banget sih buat para cat lovers yang minim budget, bisa menggunakan alat ini. Saya pakai ini blower kecil ini ya, lama sekali keringnya. Ini lama sekali keringnya. Sekarang dengan alat ini cepat sekali ya keringnya. Top rekomendasi nih, murah. Kalau beli ini blower kucing berapa ini? Jutaan, sahabat nih. Ini sekitar 400.000 lah. Oke, sekian. Wih, kenceng kan? Ho, kenceng nih. Kita lihat. Ini nih. Tuh. Tiup. Kencang.
kucing. Rekomendasi nih yang pet lover yang minim budget.